ketemu lagi bersama Umi Ocha. Hari ini kita akan eksperimen. Nama eksperimennya Lada Penakut. Nah, alat dan bahannya, yang pertama ini Umi kasih isi air di dalam baskom. Tapi anak-anak juga boleh pakai piring atau tempat yang agak datar ya. Terus di sini ada lada. Boleh minta lada sedikit sama Bunda ya. Terus di sini ada bedak. Nah, Ananda boleh pilih mau pakai bedak atau pakai lada. Tapi kalau mau pakai bedak, alas baskomnya jangan warna putih ya, biar kelihatan. Kemudian di sini ada sabun cuci piring atau sunlight. Nah, gimana caranya? Pertama-tama kita taburkan lada ini atau bedak, boleh pakai salah satu, di dalam air. Kita taburin ya. Kita taburinnya acak aja. Nah, seperti ini. Kelihatan enggak? Tuh, banyak kan? Terus ladanya itu tuh dia bergerumbul-bergerumbul, Nak. Coba ya dilihat. Nah, kemudian kita ambil sunlight. Kita teteskan sedikit ke tangan kita. Kalau sudah seperti ini, kita taruh tangan kita di air. Di air. Di air. Langsung menyebar, dia tidak menyatu seperti tadi. Nah, kayak gitu juga kalau misalnya anak-anak rajin cuci tangan, nanti virus-virus jahatnya kabur, nggak mau lagi bertempat di tangan anak-anak. Oke, nanti dicoba ya di rumah. Bisa kirim foto atau videonya ke grup. Jangan lupa ketentuannya, Ananda akan mendapatkan 2 bintang apabila Ananda mengirim sebelum jam 8 malam. Dan Ananda akan mendapatkan 1 bintang apabila Ananda mengirim di atas jam 8 malam. Tapi Ananda tidak akan mendapat bintang apabila Ananda tidak mengirim sama sekali pada hari itu. Oke, Umi tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.